Sepasang pengantin digendong saat melintasi jembatan di Pantura, Pemalang, Tegal. Video tersebut viral di media sosial usai diunggah oleh akun Instagram @dorobei, Kamis, tanggal 3 Juni tahun 2021. Diketahui, ini merupakan sebuah tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh warga Tegal sekitarnya. Jika ada pengantin yang menikah dengan warga seberang Tegalan dan hendak melewati jembatan pembatas menuju Tegal, pasangan pengantin diharuskan tidak boleh menginjak kaki di jembatan. Terlihat iring-iringan mobil rombongan pengantin yang di mana salah satu dari rombongan tersebut membawa ayam lalu membuangnya ke bawah jembatan. Lalu sepasang pengantin digendong menyeberangi jembatan. Hal itu rupanya dimaksudkan supaya pasangan pengantin yang melewati jembatan tersebut hubungannya awet. Namun jika hal itu tidak dilakukan, katanya bisa mendatangkan sial dan bisa membuat pasangan pengantin tidak langgeng.